Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa khabar sahabat-sahabat semua? Okey, hari ini saya bersiaran dari pekarangan Universiti Sains Islam Malaysia. Di belakang sana, sahabat-sahabat boleh tengok ada apa nama ni, tulisan Iqra di sana. Ya. Hari ini kita akan berbincang tentang Iqra. Iqra dalam bahasa Arabnya Iqra. Iqra bermaksud bacalah. Dan kalau kita tengok ayat yang pertama yang diturunkan oleh Allah SWT ialah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menjadikan. Okey, apa yang kita dapat ambil sebenarnya daripada ayat ini? Ayat ini sebenarnya menggambarkan kepada kita betapa pentingnya kita membaca, dan membaca itu sebenarnya adalah merupakan sumber ilmu pengetahuan yang paling utama di antaranya. Okey, sebab hari ini kalau kita tidak membaca, artinya kita tidak bertambah ilmu kita. Apatah lagi kalau sekiranya, ya, kalau sekiranya kita ni jenis malas nak pergi ke surau, nak pergi masjid, nak pergi majlis-majlis ilmu, ya, ataupun kita tidak ada masa, kita terlalu sibuk dengan urusan-urusan dunia kita, maka cara terbaik untuk menambah ilmu ialah dengan cara kita membaca. Baik, membaca apa? Membaca apa-apa saja yang boleh memberikan manfaat kepada hidup kita. Sama ada ia berkaitan dengan urusan-urusan dunia ataupun berkaitan dengan urusan-urusan agama ataupun keakhiratan. Yang penting, membaca itu perlu dijadikan satu habit, satu amalan, satu perkara yang perlu dalam kehidupan kita, kerana membaca itu akan menambahkan ilmu pengetahuan kita. Apa saja ilmu yang kita baca tidak ada masalah, cuma yang paling utama ialah ilmu-ilmu yang berkaitan dengan akidah. Cuma satu pesanan saya, kalau kita nak belajar tentang ilmu berkaitan dengan akidah, tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan hukum hakam, maka cara terbaik ialah, atau keadaan yang paling betul, yang paling tepat ialah kita menghadap guru. Jangan kita hanya bergantung pada buku atau pembacaan semata-mata, kerana kadangkala, ini masalah yang berlaku banyak, bila kita baca dekat buku, kita baca di buku ataupun kita hanya bergantung pada penulisan semata-mata, kadang-kadang kita tak dapat faham, kita tak dapat memahami apa yang hendak disampaikan oleh penulis, ataupun penulis dah sampaikan dengan cara yang sangat bagus, sangat baik, tapi kita tak faham. Jadi bila kita tak faham, yang menjadi masalah kalau sekiranya apa yang kita fahami itu dengan kaedah yang salah, ya, maka dia akan memberi kesan kepada akidah kita. Kalau sekiranya apa yang kita baca itu adalah berkaitan dengan akidah, maka dia akan memberi kesan pada akidah kita. Artinya akidah yang kita yakini berdasarkan kepada pembacaan kita, kefahaman kita, tidak tepat dan boleh memberikan kita ataupun membawa kita kepada kesesatan. Ini masalah dia. Ya. Jadi sebab itulah bila kita membaca, bukan semua jenis ilmu boleh kita dapat daripada buku sahaja. Kita perlu menghadap tu guru, kita perlu belajar dengan orang yang lebih alim. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Hendaklah kamu bertanya kepada orang yang ahli dzikr, orang yang ada ilmu. Sekiranya kamu tidak mengetahui. Ya, sebab itulah kita kena banyak bertanya, kena berjawab. Jangan hanya bertanya. Memang buku adalah bagus untuk sumber ilmu, tetapi buku boleh digunakan bagi pemantapan ilmu yang telah pun kita belajar sebenarnya daripada guru-guru kita, daripada para ustaz, daripada orang alim, yang boleh untuk menambahkan ilmu. Tapi kalau ilmu-ilmu yang berkaitan dengan perkara-perkara yang tidak kritikal sangat, yang tidak berkaitan dengan akidah contohnya, yang paling kritikal adalah akidah lah. Sebab akidah ni perlu kefahaman yang tepat, yang jelas. Kalau dari sudut hukum hakam, mungkin tidak ada isu sangat. Hukum contohnya makan makanan yang syubhah contohnya, makanan yang tidak jelas halal haramnya contohnya, apa hukum dia contohnya lah, makanan yang kita tak pasti, kita pergi keluar negara ada KFC contohnya, kita suka makan KFC, kita masuk KFC boleh tak makan contohnya, itu isu-isu yang berkaitan dengan hukum biasa macam tu, tidaklah menjadi isu yang sangat kritikal. Ya, tapi jadi kalau isu-isu yang begitu boleh kita baca dekat internet, boleh kita baca dekat mana-mana sumber, asal saja maklumat yang kita dapati itu kita kena pastikan juga, kena pastikan bahawa maklumat yang kita baca itu kita perolehi, kita dapati daripada sumber yang sahih. Ada dalam internet ini macam-macam tuan-tuan, macam-macam sahabat-sahabat semua, ada yang memang datang daripada apa nama ni, portal-portal yang memang diketahui, dikenali ramai, yang autentik, yang betul, yang sah,
yang jelas ya. Ada juga portal-portal ataupun di laman web yang mana orang yang membuat, mencipta laman web tersebut, mereka sengaja mencari isu-isu ataupun perkara-perkara yang kontroversial, yang dibaca, yang ditulis semata-mata bertujuan untuk menyesatkan orang lain. Ini masalah. Sebab kita tengok hari ini, even Al-Quran sendiri pun ramai yang buat Al-Quran yang bawa apa-apa yang kalau kita tidak ada ilmu, sangat bahaya. Ia sangat bahaya kenapa? Kerana dia boleh membawa kesesatan kepada kita. Begitu juga apa nama ni, musuh-musuh Islam, kita lihat sentiasa musuh-musuh menyesatkan kita dan meletak, membuka website dengan nama islam.com contohnya, macam-macam website yang kita nampak sangat Islam dan dia punya penampilan di hadapan pun sangat sangat bagus ya, dan kita macam seolah yakin bahawa itu adalah apa nama ni, website atau portal yang boleh dipercayai, tetapi sebenarnya tidak. Sebenarnya mereka sedaya upaya mencuba ya, untuk apa? Untuk melakukan sesuatu yang boleh menyesatkan umat Islam. Jadi hati-hati membaca bagus, tapi pastikan anda membaca dari sumber-sumber yang sah. Sumber yang sah supaya pembacaan dan ilmu yang kita dapati itu ilmu yang boleh memberikan sesuatu yang bermanfaat dalam hidup kita. Jom kita membaca dan saulah seruan Kementerian Pendidikan untuk menjadi masyarakat membaca. Ya, insyaAllah dengan membaca kita akan tambah ilmu, dengan membaca kita akan lebih terdedah kepada perkara-perkara yang baru, perkara-perkara yang bermanfaat dalam kehidupan kita. Okey, sekian saja untuk kali ini. Jom kita banyak-banyak membaca agar ilmu kita bertambah dan insyaAllah kita juga lebih hampir kepada Allah SWT. Itu saja pertemuan kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.